enak juga nih kafe, jadi pesen karena pes ayak. Aduh, lancar, untung cerah, dapat gambar bagus, konten bagus. Kemacet, kenapa Bandung hari ini enak pun? Ah, si bapak mana cerah syutingnya? Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh di Subkota Bandung yang tentunya ya, bermanfaat untuk keterlanjutan ya, safe drive, safe life, God. Temanya kalau begitu bersama saya dan sudah saya sebutkan ada Pak Ketua dari Subkota Bandung, Pak Riki, kita akan berbicara. Ya, terima kasih Pak Zaidi. Ini intinya memang kemarin kita kan Dinas Perhubungan Kota Bandung itu menyelenggarakan bencana operasional angkutan barang tahun 2023. Kebetulan kan tahun ini kan merupakan tahun pertama dibebaskan untuk mudik dengan bebas protokol kesehatan COVID-19. Betul. Di tahun 2020 masih tetap berhubungan dengan protokol kesehatan COVID-19, namun masih terbatas. Perjalanan harus menggunakan prokes kan. Artinya harus ada vaksin. Satu, dua. Alhamdulillah, animo masyarakat untuk melakukan arus mudik dan arus balik itu cukup tinggi. Ya, sehingga memang program angkutan gratis baru kita laksananya tahun ini. Tahun sebelumnya karena kita masih berlakunya pandemi COVID-19, jadi tidak kita sediakan. Program mudik mulai 2023 kemarin banyak menuai pujian dari sisi dibilang sukses. Alhamdulillah, saya juga baca beberapa artikel Pak. Ya. Nah, ini teriak kalau betul yang menyebut sampai bilang sukses ini apa nih? Karena memang persiapan yang dilakukannya, wah ini masa pandemi bakal aneh bisa nih gitu. Sampai saya baca yang tadi, apa nih cara ukurnya Pak? Ya, cara ukurnya memang di rencana operasi angkutan lebaran itu tentu dipersiapkan kan. Ya. Dipersiapkan segala sesuatu baik jumlah personil, koordinasi dari instansi terkait, kemudian juga jumlah armada yang disediakan juga di dua terminal, baik itu Cicahem maupun di Panjang. Kemudian juga disediakannya armada bis yang gratis tadi, baik oleh pemerintah Kota Bandung, oleh CSR ke UMM, dari PTLN kalau tidak salah dengan Bio Farma juga menyediakan, dan provinsi juga pihak provinsi juga harus menyediakan konten gratis juga, dan pihak pemerintah pusat juga sebenarnya juga semua instansi sudah saling mendukung dan kondisi baik. Terus kemudian juga dan sebelum data nasional itu terjadi penurunan jumlah kecelakaan itu 20% kan. Besar. Dan sih maksudnya anggaran lebaran di tahun ini di Indonesia tahun sekarang ini. Jadi alhamdulillah bahwa walaupun animo masyarakat cukup besar dari pertama kali dibebaskan, tapi mereka alhamdulillah kelihatannya lebih tertib dan lebih teratur sehingga indikatornya jumlah kecelakaan menurun. Itu aja intinya. Tapi kesadaran masyarakatnya meningkat walaupun dibebaskan oleh pemerintah gitu. Betul ya. Mungkin karena memang sosialisasinya yang betul di papan besar-besaran ini mereka semua juga bersiap-siap. Ya. Pertanyaan berikutnya, kenapa program mudik ini benar-benar setiap lingkupnya mulai dari suku dan bani, jantung dan provinsi? Sudah terbang sih tadi ya. Baik, memang kalau Jawa Barat ini lingkupnya Jawa Barat. Mereka juga titik-titik rawan kemacetan itu sampai Jawa Barat. Tapi juga kami mendukung di pintu-pintu masuk keluar kota yang sebenarnya jalan bypass, kami memasang personil, para personil juga RPKJ, rambu, petunjuk, rawan jalan. Deportable untuk permanen sehingga perjalanan orang antar kota itu tidak nyasar di Kota Bandung, minimal lancar dia. Iya. Baik secara roda maupun roda empat. Betul. Khususnya di jalan bypass Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta ya. Dan masuk ke segmen
pertanyaan webret dari netizen ya. Ini melalui akun Instagram di Sub Kota Bandung, baik dari kolom komen atau direct message yang sudah ada datanya. Webret ngajawab pertanyaan anu webret hartosna kirang langku kurang lebih mata ngajarannya harus cepat. Jawab ada saya belum kasih bocorannya, pertanyaannya apa aja ada di saya akun dari Fajar Nugraha. Halo pagi Min, pagi siang sore sekali tergantung anda nontonnya. Saya mau info cerita, jadi kemarin saya ke Lengkong Food Street. Oke, saya sering teman saya juga punya warung situ. Memang kalau di saya tarif emang kalau tarif pagi kita 5.000 ya Min katanya itu. Awalnya saya kasih 2.000, lalu marah-marah katanya kurang. Nah buat saya sih sebenarnya gak apa-apa kalau dibicarakan dengan baik-baik, tapi mungkin bagi sebagian orang 5.000 itu kemahalan, terutama bagi pojok. Sekian aduan saya. Oh ini berarti bukan pertanyaan aduan, jadi yang bisa tukar tadi gimana ditanggapi bahwa tarif parkirnya menurut tarif jasa lainan gitu. Nah, sehingga memang ditetapkan berdasarkan peraturan wali kota tadi bulan kenaikan tuh untuk sepeda motor itu 5.000 tuh, untuk roda 4 itu 2.000 dan itu 5.000. Petugas kami di lapangan baik itu jukir maupun mandornya menerapkan empatan tarif itu bisa ngawal hati baik ya lebih mungkin parkir riang baik. Terima kasih yang sudah bertanya dan juga tadi hasil masukan. Terima kasih kepada yang memiliki respon. Kita masuk lagi ke sesi berikutnya dan mulai lagi tertipu. Tapi kalau masih ada aja nih kekurangannya kesalahan pengantar dalam berkendara baik roda dua sudah motor itu roda dua. Nah kira-kira Pak menurut Pak sebetulnya yang perlu diperhatikan oleh para pengendara ini dari hal yang paling kecil apa Pak? Sebenarnya pemahaman terhadap tertib berlintas dan peraturan mobilitas yang baik di jalan ya. Itu utama karena korelasi dengan attitude perilaku. Tapi kalau saling pengertian, saling memahami semua mengerti rambu-rambu dan berbentuk yang ada terus beri mengerti petugas atau pelarangan petugas yang ada juga termasuk itu juga bagus sehingga kalau memang attitude perilaku berlintas yang baik otomatis keselamatan berlintas akan terjamin di jalan Pak. Itu intinya Pak, jadi memang mematuhi peraturan lalu lintas dan berlaku tertib di lapangan itulah insya Allah akan membawa keselamatan berlalu lintas di jalan ya. Karena yang dulu ketika kita sudah ada di jalanan yang lintas apalagi pengguna jalan itu banyak sekali, bukan anda saja yang menggunakan sepeda motor, bukan hanya anda yang ada angkutan umum, ada bis, ada bersepeda, ada pejalan kaki, itu semua pengguna jalan ya Bu. Kita itu diperhatikan semua tentunya kecelakaan itu adalah kenyamanan naik kelas macam itu tersacap nggak akan kamu tersacap itu macam yang pertama mungkin harus saya sebutnya bahwa jalan itu milik banyak pengguna bukan cuma yang dua yang empat doang gitu tapi sudah sering ini berlain dulu kalau dia tuh karena memaksud menduri melihatkan apa itu ya kembali. Nah nanti harapan kedepannya nih yang ingin disampaikan oleh di Sub Kota Bandung untuk warga Kota Bandung saat berkendara dan harapan-harapan tertentu apa? Ya harapannya masyarakat Kota Bandung tentu bagaimana memahami peraturan lalu lintas jalan baik terus kemudian juga berlaku ya tertib di jalan, jangan sampai membahayakan dirinya dan orang lain Pak. Betul. Jadi Bandung taat, jadi kalau masyarakat taat berarti Bandung hebat Pak. Dan saya sendiri ini bukan memuji, tentunya di Sub juga masih banyak hal yang itu harus diperbaiki. Tapi saya melihat sendiri ketika ada persimpangan jalan yang dulu sudah ada api, sekarang sudah ada api. Kemudian ada lampu-lampu merah yang harus ditambah durasinya lagi gitu. Di beberapa titik ya wayana memang harus begitu supaya sekarang semuanya lebih lancar. Buat yang kalian masih suka romo-romo surat-surat tapi tolong jangan ya, yang itu harapnya tetap serta-serta
atur aturan dan tertutup di lapangan itu di jarak sehingga jangan sampai membayar kedirinya lain itu aja. Oke, terima kasih banyak semua. Ini juga kita sudah melalui itu saya mengambil ini di seluruh sini dan sebelum syuting ini saya berbicara dengan Mbak Miki, kita bakal belajar ngomong ini itu dia untuk kota Bandung tercinta supaya kita lebih nyaman tinggal di sini, lebih lancar segalanya, tidak ada kecelakaan baik keluarga diri kita sendiri, orang lain, keluarga tercinta dan seterusnya. Kita akan lagi di this spot kegiatan berikutnya. Iya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.